Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayol khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia, di pagi yang cerah, Allah memperkenankan hadir di masjid yang tentunya kita tengah usai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya kita pun juga ikut untuk mengkaji, menelaah hadis-hadis Rasulullah yang telah tercantum dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Harapan itu semua, mudah-mudahan Allah meridhai dan juga memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, lanjutan dari kajian kita, kita akan masuk pada hadis ke-110. Hadis ke-110. Babu fi dzikri sidratil muntaha. Bab yang menjelaskan tentang sidratil muntaha. Hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. An Abi Ishaq Asy-Syaibani qal sa'altu Zir bin Khubash an qaulillahi ta'ala fa kana qaba qausaini aw adna fa awkha ila 'abdihi ma awkha qala haddatsan Ibnu Mas'udin annahu ra'a Jibril lahu sittu mi'ati janahin. Rawahul Bukhari. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dari Abi Ishaq Asy-Syaibani, ia berkata, aku pernah tanya kepada Zir bin Khubash mengenai firman Allah Ta'ala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa kana qaba qausaini aw adna fa awkha ila 'abdihi ma awkha. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad dengan jarak dua ujung busur panah untuk mendekat kepada Nabi, atau lebih dekat. Lantas dia menyampaikan kepada hambanya, yakni hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah wahyukan. Lantas qala haddatsan Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Zir bin Khubais, aku telah mendapat cerita dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi
pernah melihat Jibril, beliau itu memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berkisah atau tema yang diletakkan oleh muallif yaitu perihal Sidratul Muntaha. Ini juga lanjutan bahasan Isra wal Mi'raj. Sidratul Muntaha menurut Abdullah ibnu Mas'ud pernah memberikan sebuah pemaparan. Innama sumiyat bidzalik likauniha yantahi ilaiha ma yahbitu min fawqiha. Sesungguhnya dinamakan Sidratul Muntaha itu karena berhenti padanya sesuatu yang turun dari atasnya. Wa ma yas'udu min tahtiha min amrillahi ta'ala. Dan juga sesuatu yang naik dari bawahnya perihal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut Imam Nawawi, summiyat Sidratul Muntaha li'anna ilmal malaikah yantahi ilaiha walam yujawizuha ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Sidratul Muntaha dikarenakan ilmu malaikat berhenti padanya dan tidak ada seorang pun yang mampu melewatinya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sidratul Muntaha. Pemaparan seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tentunya beliau mampu memaparkan yang demikian ini setelah mendapati penyampaian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi, seorang ulama yang jauh hidup setelah Abdullah ibnu Mas'ud, pun juga merenungi, menelaah dari apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam urusan Sidratul Muntaha, ketika kita tahu bahwa berada di puncak, berada di terminal terakhir, kalau kita melihat dan memahami ketika Rasul sampai di lapis ketujuh, Jibril pun juga demikian. Tapi ketika sudah mencapai Sidratul Muntaha, ini Jibril yang semestinya guide Rasulullah dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, pada tempat kawasan yang semestinya hanya tamu Allah yang mulia dan mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk. Namun apa kata Rasulullah ketika masuk ke kawasan terlarang yang disebut dengan Sidratul Muntaha itu? Rasul masih tetap menawari kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku harap engkau bisa untuk mengikuti mendapatkan perintah Allah ini." Apa jawab Jibril? "Silakan engkau Rasul, silakan engkau masuk. Seandainya aku telah melawan larangan ini, satu langkah saja masuk daerah Sidratul Muntaha,
maka diriku akan terbakar. Oleh karena itu, engkau yang diutus oleh Allah, silakan untuk hadir di arena, di kawasan Sidratul Muntaha itu. Pada ayat ini, ya, hadis ini pun juga berkisah tentang Sidratul Muntaha, di mana Jibril saat itu. Kita perhatikan pada ayatnya. Ketika Syaibani pernah nanyakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud tentang firman Allah. Seorang sahabat tanya kepada seorang sahabat senior, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini memang faham betul, hafal betul tentang ayat-ayat Al-Quran. Sampai beliau pernah mengatakan, demi zat yang tidak ada ilah selain dia, maka turunnya surat yang tercantum dalam Al-Quran melainkan aku mengetahui tempatnya, dan turunnya ayat-ayat itu pun juga aku mengerti tentang kisah dan sebab apa ayat itu turun. Seandainya ada seorang lain dariku mengetahui dan faham tentang Al-Quran, niscaya aku akan mengendarai unta untuk menemui beliau. Inilah kehebatan Ibnu Mas'ud. Bukan sombong, tapi memang realita Ibnu Mas'ud faham tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan tadi Ibnu Mas'ud adalah sahabat senior. Ada empat abadilatul arba'ah. Satu Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Abdullah ibnu Amr ibnu As, kemudian ketiga Abdullah ibnu Umar, yang keempat Abdullah ibnu Abbas. Empat Abdullah inilah yang paling senior, itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga sahabat tanyanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud karena beliau tahu bahwa Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah faham tentang Al-Quran, demikian juga ilmu fikih beliau menguasai. Ya, baik, kita perhatikan pada firman Allah surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat ke 53. Surat ke 53, dua ayat yang kita barusan baca tadi, ayat 9 dan 8. Fakana qaba kausaini au adna, maka jadilah dia dekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat dari itu. Perihal Isra wal Mi'raj, siapakah yang mendekat kepada Rasul? Tentu adalah guide, yaitu yang menemani Rasulullah sampai ke lapis-lapis yang paling tinggi, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya, mendekat kepada Nabi sejarak dua ujung busur panah. Ya, kalau kita berbicara masalah panah, ujung busur, busurnya sampai bawah sampai ke ujungnya, itu dua ujung busur panah sejarah itu. Panahnya orang Indonesia apa panahnya orang Arab? Tentunya panahnya orang Arab. Karena ukuran-ukuran kalau kita berbicara masalah hadis, masalah Al-Quran, ya, ketika diturunkan, maka realitas yang dicontohkan itu adalah lingkungannya. Kemudian dicontoh oleh seluruh, ya, masyarakat, oleh seluruh dunia. Sehingga acuan pertama adalah kalau berbicara masalah ukuran benda, ukuran barang, rata-rata, ya, memakai ukuran Arab, kemudian dicontoh oleh seluruh umat. Sejarak dua ujung busur panah amat sangat dekat. Itu Jibril. Kemudian atau au adna, atau lebih dekat lagi. Kita tidak bisa bayangkan lebih dekat lagi.
Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat ini Jibril mendekat kepada Rasulullah itu beliau berwujud ya, tampil sebagaimana ciptaan Allah yang asli. Menampakkan diri kepada Rasulullah dengan wujud yang asli, yaitu apa? Pada ayat lanjutannya, fa'ukha ila abdihi ma'ukha, dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Muhammad, hamba Allah, terhadap apa yang Allah wahyukan. Maka Zir mengatakan, Ibnu Mas'ud menyampaikan, annahu ra'a Jibril law sittu mi'ati janahin, sesungguhnya Nabiullah Muhammad pernah melihat Jibril, beliau memiliki 600 sayap. 600 sayap. Kita bisa enggak menggambarkan 600. 600 sayap. Itu wujud asli Jibril. Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa sayap Jibril itu sampai menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Dibetangkan menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Apa itu ufuk? Ya, ufuk itu sesuatu yang padanya ya, pertanda waktu masuknya waktu subuh. Ufuk. Ketika sayap Jibril itu dibentang menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan begitu indahnya. Ketika sayap itu dibentangkan, maka akan berguguran gemerlapan mutiara-mutiara dari sayap itu. Ini keindahan, keindahan makhluk Allah, yaitu malaikat. Allah ciptakan dari apakah kok berbeda? Sampai tadi sayapnya mengeluarkan butir-butir mutiara. Padahal kalau kita mengeluarkan apa? Kalau manusia kan bukan itu yang dikeluarkan, tapi lain. Ya. Ini bedanya. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat itu terbuat dari cahaya. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Dan Allah ciptakan jin itu dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah menciptakan Adam dari suatu yang mensifatimu, yaitu diri kita semuanya sama dengan ciptaan yang telah Allah buat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kita semuanya sama. Tapi untuk malaikat lain, sehingga kita tidak aneh mengeluarkan ya, butir-butir mutiara yang begitu indah. Ya, dan kalau kita bayangkan, ya, tidak ada kata-kata yang seindah yang mengatakan susunan kata-kata itu terhadap bagaimana keindahan Jibril menampakkan wujud aslinya. Apakah semua malaikat itu punya 600 sayap? Tidak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35. Alhamdulillah, alhamdulillah fatir samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaika uli ajnihatin. Allah menjadikan malaikat yang memiliki sayap matsna wa tsulatsa wa ruba'. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Ya. Wa yazid. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan ciptaannya itu sesuai apa yang Dia kehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
itu gambaran dan bisa kita bayangkannya. Tapi kalau wujud-wujud secara nyata ya di hadapan kita, kita tidak mampu untuk menggambarkannya. Kita cukupkan bahwa yang digambarkan, yang dilihat oleh Rasulullah sebegitu indahnya, kemudian disampaikan Rasulullah sampai hadir hadis ini di hadapan kita semuanya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah alaki ketika Jibril mewujudkan bentuk asli yang diciptakan oleh Allah mendekat kepada Muhammad. Apakah hikmah Jibril mendekat? Ya. Satu, kalau orang mendekat itu tentu menunjukkan sebuah nilai keakraban terhadap orang yang didekati. Jibril dekat dengan Muhammad, maka Jibril dengan Nabiullah Muhammad itu sangat akrab. Sampai keakrabannya dalam hadis yang lain, kalau kita bisa mau lihat dalam hadis kitab Arba'in, ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu mengisahkan Jibril ketika hadir di hadapan Rasulullah sampai begitu dekatnya, sampai begitu dekatnya bahwa Jibril fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dua apa itu, kaki lutut Jibril itu beliau lipat dan mendekat kepada Nabi, Nabi pun juga melipat kedua kakinya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, ia sandarkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah. Wa wada kafahi ila fakhidahi, lantas kedua tangan Jibril meletakkan di atas paha Nabi, sangat-sangat mendekat dan melekat. Maka ini menunjukkan sebuah keakraban ketika hamba Allah, makhluk Allah yaitu Jibril menyampaikan risalahnya kepada utusan Allah yaitu Muhammad, sangat-sangat mendekat itu dengan tujuan agar sesuatu yang disampaikan itu amat sangat jelas. Kalau orang dekat ya, orang mendekat, maka sesuatu yang disampaikan itu pasti dan yakin tidak akan sulit untuk menangkapnya dan memahami dari apa yang disampaikan itu. Sehingga dalam penyampaian-penyampaian apapun ya, dalam kajian-kajian ya, itu kalau audiennya, jamaahnya itu kok sampai di luar, itu dengan jamaah yang berada di dekat dengan pemberi penyampaian tentu lebih fahaman mana? Ya faham yang lebih dekat. Nah, ini Jibril mendekat kepada Rasulullah, menunjukkan sebuah keakraban. Kalau sesuatu yang mendekat itu pun juga nilainya lain. Nilainya lain. Apa saja kalau orang itu dekat, maka sesuatu apapun yang sulit menjadi gampang. Nah, kita pun juga memahami kan ketika orang ya sholat jamaah hadir pertama kali, maka kira-kira ya kira-kira ya, ketika orang sholat jamaah di sob pertama nilainya lain apa enggak dengan sob yang kedua dan ketiga yang lebih dekat ya, khairu shufu fi rijal awwaluha, sebaik-baik sob bagi laki-laki pertama. Tuh. Tidak Rasul katakan yang kedua yang ketiga. Orang hadir Jumatan, hadir pertama kali seperti kurban seekor unta. Yang kedua seperti seekor sapi. Ketiga kambing. Keempat ayam. Kelima telur. Parang keenam ketujuh.
tidak Rasul sampaikan. Nah ini untuk sholat Jumat, beritanya sampai seperti Rasul menyampaikan. Ini hadis sahih dalam riwayat Muslim. Nah ini kedekatan-kedekatan itu menunjukkan sebuah keakraban. Dan juga akan memudahkan sesuatu yang disampaikan ya, ketika orang yang mendekat itu menyampaikan. Begitu dekatnya Jibril kepada Rasulullah SAW ya, sampai sejarah dua kaus ya, dua ujung busur panah, atau lebih dekat lagi. Dan ketika Rasulullah SAW sudah masuk, ini perihal Mi'raj, ketika Rasulullah SAW saat itu sudah melihat ya, melihat Jibril dalam wujud aslinya, itu pun Jibril laki-laki, kami sampaikan, tidak mampu untuk masuk ke kawasan yang terlarang tadi, yaitu masuk ke arena yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kami sebut arena itu bukan suatu tempat yang sempit, tidak, kita tidak bisa bayangkan begitu luasnya. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, apa yang beliau terima? Maka dalam satu hadis, fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini. Ketika Rasul ya, semakin dekat sejarah dua ujung busur panah, au adna, dan semakin dekat, fa aukhallahu ta'ala ilahi, maka Allah mewahyukan kepada nabinya Muhammad SAW khamsina solatan, 50 solat disampaikan Rasulullah, maaf, disampaikan Allah kepada nabinya Muhammad SAW di arena yang disebut dengan kawasan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di situ dalam surat An-Najm. An-Najm itu mengkisahkan dari ayat 1 sampai 18 itu berkisah tentang Jibril berjumpa apa itu yang dilihat asli oleh Rasulullah. Diceritakan di situ Rasul melihat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Yang pertama di masa kenabian dulu, Rasul pernah sedih, pernah berkeluh ketika wahyu turun. Kemudian ada jeda. Rasul naik turun ke sebuah bukit. Kemudian begitu sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok lama wahyu turun yang berikutnya. Ternyata Jibril pun juga memanggilnya, "Wahai Rasul, engkau Rasulullah, aku Jibril." Kemudian lain waktu pun juga Jibril menampakkan wujud aslinya dengan memiliki 600 sayap. Dua kali Rasul ya, melihat Jibril dalam wujud aslinya. Maka apa kata Allah dalam firman surat An-Najm, lanjutan dari ayat-ayat yang ada, kemudian ayat yang ke-14 insyaallah, ayat yang ke-14, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh benar-benar Rasulullah melihatnya, melihat Jibril pada waktu yang lain. Waktu yang lain mana? Waktu yang lain ketika berada di Sidratul Muntaha. Berarti ada waktu yang sebelumnya. Kapankah itu? Yaitu ketika Rasul di masa awal-awal kenabian. Maka nazlatan ukhra bermakna di waktu yang lain, berada di Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha, ketika berada di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Ada surga sebagai tempat tinggal, dan di Sidratul Muntaha itu it yaksa sidratu mayaksa. Ketika Sidratul Muntaha saat itu diliputi oleh suatu yang meliputi. Apakah suatu yang meliputi itu? Di antaranya di situ ada sinar-sinar para malaikat. Di situ gemerlapan. Ya, dalam satu riwayat dijelaskan ada permadani yang begitu luas dan begitu indah dipandang, terbuat dari emas murni. Gemerlapan emas. Rasul menyampaikan sedemikian rupa.
itu pun kalau kita ungkapkan dengan kata-kata, kemudian kita dekati secara jelas kata itu, yang jelas tidak akan mampu untuk menggambarkannya. Bagaimana keindahan di Sidratul Muntaha, di situ ada surga yang ditempatkan, ya, di mana surga itu akan ditempati oleh orang-orang yang memang patuh dan taat selama di dunia itu. Maka kita kelak ketika kisah ini sudah kita terima, maka insya Allah akan kita dapati wujud aslinya kelak ketika Allah memasukkan, mudah-mudahan kita nanti untuk masuk dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena untuk urusan surga, ketika Allah katakan qala Allahu azza wa jalla li ibadiy as-salihin, dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah azza wa jalla pernah menyampaikan kepada hamba-hambanya yang soleh, mala ainun ro'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga, wala khadra ala qalbi bashar, dan tidak bisa terbetik dalam hati manusia. Sehingga kalau kita wujudkan dengan kata-kata, tidak ada kalimat itu, karena saking tingginya, ya, untuk nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia itu, sesuatu yang amat megah, sesuatu yang amat mewah, sesuatu yang amat luar biasa. Tapi dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi tadi, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, dan terbetik dalam hati juga tidak muncul, ya, keaslian daripada surga itu sendiri. Maka tentu nanti lagi-lagi insya Allah kita saksikan, ya, kelak ketika Allah memasukkan hamba-hambanya yang patuh dan taat, hamba-hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lagi ketika Sidratul Muntaha begitu megahnya, kemudian pada hadis-hadis yang lalu pun juga kita telah memahami di Sidratul Muntaha ada pohon sidr, ya, yang buah-buahannya itu seperti buah-buah yang dibuat, ya, peralatan yang dibuat oleh orang-orang Hajar. Daun-daunnya seperti pun, daun-daunnya seperti telinganya gajah. Kita tidak bisa bayangkan seperti pohon yang rindang kemudian ada di sekitar kita. Tapi sifat dari pohon sidroh itu adalah fi dhillim, ya, fi dhillim mahdud, menaungi, ya, menaungi sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi pohon itu tidak bisa kita gambarkan seperti pohon-pohon yang ada di sekitar kita di dunia ini. Pohon itu amat sangat luas dan bisa mengayomi sesuatu yang ada di bawahnya. Segalanya terayomi dengan pohon sidroh itu. Itu yang menancap di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, ya, sekelumit dan juga untaian syarah penjelasan dari hadis urutan ke 110. Insyaallah demikian. Kira-kira ada yang gitu. Disarankan. Pribun? Cukup. Okay. Baik, Bapak Ibu, untuk pembahasan hadis ke-110 perihal Sidratul Muntaha
Ya, alhamdulillah kita bisa menangkapnya dan bisa memahaminya. Tentu pemahaman ini kita harus menggabungkan ya antara akal dan iman. Ketika akal berbicara tentang lapis sampai lapis ketujuh, di situ ada Sidratul Muntaha. Apakah bisa dicapai oleh kemampuan manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Orang yang cerdas, orang yang mampu sampai naik ke angkasa, itu pun kalau tahu bahwa wujud angkasa itu dalam wujud asli, seperti naik ke bulan. Banyak ya, negara-negara yang maju itu pun dari rakyatnya ya, sampai bisa untuk naik ke bulan. Tapi untuk naik ke lapis pertama, untuk naik langit lapis pertama, lapis kedua sampai lapis ketujuh, itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Bukan tidak mampu, tidak bisa. Karena kalau kita melihat lapis pertama mana, itu urusan gaib ya. Yang bisa menjawab bahwa wujud lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, itu yang menjawab adalah iman. Sehingga digabungkan al-iman tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati, wa takrir bil lisan, wa amalu bil arkan. Artinya keyakinan dalam hati dengan keyakinan iman dalam wujud realita. Pandangan mata kita tidak terlihat, tapi mata batin kita meyakini, maka akan yakin bahwa keberadaan Rasulullah diisrakan oleh Allah dan dimirajatkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat pertama 50 sampai turun yang minimal 5 kali, itu harus dijawab dengan keimanan. Demikian. Mudah-mudahan bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita fahami bahwa ilmu untuk mengetahui sesuatu, ada sesuatu yang nyata, ada sesuatu yang khaib, maka hal ini digabungkan antara akal dan iman, insyaallah akan yakin melekat pada benak hati kita. Mudah-mudahan kita selaku hamba-hamba Allah yang punya iman yang melekat ini senantiasa istiqomah hingga kita bawa sampai akhir hayat, menemui dalam hayat kita husnul khatimah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.